Jangan lupa like, share dan subscribe. Tekan butang loceng, okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak ucap khabar ada korang semua kat luar sana. Ha, welcome back guys. Korang bersama mak, saya Ramokta. Dalam kisah seram sejuk disebabkan korang jugalah. Ha, terutamanya follower-follower mak dekat TikTok tu yang rajin tanya. Ya Allah, Masya Allah, mak, mana kisah seram ni mak? Lama tak dengar ni. Mak, ada ke kisah seramnya lagi mak? Mak. Ha, disebabkan korang lah. Ha, mak curi masa ni untuk sampaikan kisah. Faham-faham lah kan, dengan kekangan masa ni bila mak dah bekerja ni, urusan rumah lagi, urusan anak lagi, dengan cuti lagi, Masya Allah. Ha, so sebelum tu mak minta maaf lah sangat-sangat dekat korang semua kan, supporter-supporter mak kat luar sana yang tertunggu ni kisah seram dalam channel mak ni. Masya Allah, ha, ada satu kisah ni yang dikongsikan oleh Haris tau guys. Kata Haris, dia adalah seorang pemancing pega. Ha, rasanya dalam channel mak ni adalah dalam 4-5 buah kisah pemancing-pemancing, ha, yang mengalami keadaan mistik ni. Ha, macam si Haris ni lah, tempat yang dia pergi tu, itulah tempat pertama dan terakhir. Dan dia takkan pergi lagi jejakkan kaki dia dekat kawasan tu. Dan kalau dia sebutkan nama tempat ni, Haris ni dia yakin semua orang tahu dekat mana. Ha, nanti korang akan tahu. Tempat si Haris ni mancing dekat satu lombong tu guys. Di mana dulu dekat lombong ni terdapat penduduk-penduduk setinggan tau. Boleh jalan kaki je kalau nak pergi ke Tasik Permaisuri. Ha, dah dapat tangkap tak dekat mana agaknya lombong ni? Lombong ni adalah lombong Sri Johor Jeras tau guys. Ha, tapi sekarang lombong ni dah berpagar dah pun. Dah tak ada dah lagi penunduk setinggan dekat situ. Dah naik apartmen dah. Dah tahu kan dekat mana? Ha, jom sama-sama kita dengar kisah Haris. Kan guys, sebut pasal lombong ni kan, memang tau lombong ni dia ada satu aura yang sangat lain. Lagi-lagi kalau kau duduk sorang-sorang kat situ atau menung jauh tu kan, kadang-kadang orang kan terasa tau macam ada je yang melambai-lambai dari jauh suruh kau turun, suruh kau terjun masuk dalam lombong tu. Ha, minta jauh lah kan. Jadi untuk siapa yang tahu dekat mana lombong Sri Johor ni, korang faham-faham je lah ya. Ha, tapi untuk yang tak tahu, tiba-tiba dah tahu ni, ha, nak pergi cari pula dekat mana, nak pergi tengok apa yang Haris ni sampaikan, eh tak payah, jangan buang masa, kata si Haris. Apa yang berlaku ni dah lama, waktu tu belum berpagar lagi lombong tu, tapi sekarang lombong tu dah berpagar dah pun sepenuhnya. Awal-awalam lah, ada lagi ke tidak orang datang mancing dekat kawasan lombong Sri Johor tu. Setengah di antara korang pemancing kat luar sana ni tak suka kan, apa mancing kat lombong, baik dekat sungai ke apa ke kan. Dekat lombong ni ada ikan keli tau, kata si Haris. Ha, dekat Sri Johor tu, dan paling banyak ikan dalam lombong Sri Johor ni adalah ikan talapia. Ha, lombong tak lombong, ikan talapia masak cili api sedap juga tau. Tanpa buang masa, jom kita mulakan. Kula ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Pada hari kejadian, dia kata Haris, dia ni memancing
dengan ayah dia dan kawan ayah dia tau. So jadi diorang ni bertiga lah. Ha, sampai je dekat tempat tu, dia pun pasang lah jaring. Ha, kau lombong tak lombong? Pakai jaring lagi tau. Ha, ada yang pakai jala lagi. Dan ada juga yang turun kat lombong si Johor ni pakai sampan, guys. Ha, kalau kau tak percaya, pergilah tengok-tengok. Mana tahu kan sekarang masih ada lagi ke kan. Korang jangan pula masuk tanpa izin. Kau dah berpagar berkunci tu, jangan pandai pula nak dipecah ke pula kunci tu nak masuk nak tengok lombong tu. Ha, mak tak tanggungjawab je. Pasang je jaring, diorang ni pun naiklah ke atas balik. Ha, sembang-sembang sekejap kan, nak borak-borak kosong, layan view masa tu. Ha, jadi lepas tu dah lama tinggalkan jaring tu, si Haris ni nak pergi tengok lah. Manalah tahu pokok kena ke apa kan. Ha, sambil ditemani oleh kawan ayah si Haris ni, diorang ni pun turun lah ke lombong tu. Ha, check lah jaring tu. Kata si Haris ni, guys, tengah dia turun pegang jaring ni dengan kawan ayah dia, tiba-tiba diorang ni rasa jaring ni macam dilanggar oleh sesuatu yang sangat besar tu. Ha, yelah, macam kita pegang barang. Ini kalau ada orang lalu dekat depan tu kan, tali ke apa, dia terasa terayun tu, guys. Ha, macam tu. So jadi si Haris ni dia rasa macam ada benda besar yang kena ni. Ha, keadaan si Haris mungkin macam tu lah kan, wallahualam. So jadi bila dah rasa macam tu, dia bergerak macam ni, terhayun ni, Haris ni pun angkatlah jaring tersebut. Korang tahu tak? Tak ada apa-apa pun, kata si Haris. Kosong je, elok je jaring ni. Nak cakap koyak ke apa yang sangkut, tak ada apa pun, guys. Ha, jadi diorang ni rasa pelik lah, apa benda besar yang langgar jaring kita tadi. Diorang ni pun nak biarkanlah, abaikan je, letaklah balik jaring tu. Ha, pasanglah balik jaring tu elok-elok. Dan diorang ni pun naik semula dekat atas. Tengah duk sembang-sembang tu, kata Haris gelak tawa ni dengan ayah dengan kawan ayahnya tu, tiba-tiba diorang ni nampak macam ada buih-buih tu, kan. Buih-buih, mula-mula sikit seketul, dua ketul lah macam tu. Buih ni seolah-olah macam kau masuk berenang dan bernafas. Ha, so jadi bila kau bernafas dalam air tu kan, berbuih-buih tu kan. Ha, macam tu lah diibaratkan, kata si Haris ni. Diorang ni nampak buih tu makin lama makin banyak berdekatan dekat jaring diorang, guys. Dah pula buih-buih apa pula tu, dah nampak macam ada sesuatu yang nak keluar, guys, daripada bawah lombong tu. Ha, nak keluar macam tu kan. Ha, dah risaulah si Haris ni. Tapi keadaannya tu, tengah duk nampak buih yang banyak-banyak ni kan, kata Haris, dia punya keadaan tu macam suluh bidah tau, hitam, dia kata Haris. Ha, tiba-tiba keluar macam satu minyak yang apa, makin mengembang macam tu, tau, guys. Ha, korang bayangkan lah macam mana keadaannya tu kan, kata si Haris tu. Tiba-tiba mengembang macam minyak tu, warna hitam tu, dekat situ dengan buih-buih ni makin lama makin besar. Ha, entah apa pula yang nak keluar dalam tu. Sebut pasal suluh bidah, okey, bagi mak lah, rasanya suluh bidah ni selalu ada dekat sungai, dekat laut. Ha, betul tak, guys? Mak tak tahu pula lah suluh bidah ni ada dekat lombong. Ha, mungkin ada lah, wallahualam, mak tak tahulah, mak. Tapi kalau korang tahu dan korang pernah nampak suluh bidah ni ada dekat lombong, boleh je. Ha, korang komen dekat situ, korang bagi pendapat korang kan. Mana tahu untuk pencerahan juga kan, yang kita tak tahu ni ke apa ke, ada ke kan suluh bidah dekat dalam lombong. Wallahualam lah, guys. Kata Haris kan, keadaan dia tu masa tu, masa dia nampak tu, memang dalam keadaan yang sangat macam orang kata apa, takut tau. Ha, dia rasa macam lain macam, dia meremang je ni. Ha, bukan Haris je, malah ayah dia dengan kawan ayah dia pun rasa macam sesuatu yang tak kena. Jadi diorang ni apa lagi, memang tak lah, memang diorang ni belah lah, kan. Bangun, ha, naik lah kenderaan diorang ni, sampaikan jaring tu pun masih ada dekat lombong tu. Diorang tinggalkan jaring diorang tu, guys. Untuk kita yang dengar ni, mungkinlah kita rasa macam lah, buat apa lah lari, tunggu
tunggulah. Manalah tahu kokot keluar-keluar ikan besar ke apa ke kan. Memanglah guys, yang dengar dengan yang mengalaminya tak sama tau. Si hari dia dah tak boleh belah dah hari tu. Dia terus tinggal dah dengan jaring-jaring tu dekat situ. Kita ni tak kena boleh lah edak. Lepas je kejadian tu, itulah yang dimasukkan Haris. Dia dah tak jejakkan lagi dah kaki dia dekat lombong cerasi Johor tu. Dia dengar je kemalangan-kemalangan yang berlaku dekat lombong ni. Walaupun bukan daripada segi kau memancing kan. Kadang-kadang tu tergelincir ke, terjatuh ke, berenang ke mandi kat lombong ni. Tiba-tiba kau lemas. Haris dia automatik. Dia kata terus je dia teringat benda yang dia nampak. Itulah kan, tak tahulah, wallahualam lah. Entah apa naga, entah apa dinosaur, apa yang ada dalam lombong tu, mak wallahualam lah guys. Tapi itulah yang membuatkan Haris ni sampai sekarang lah dia duduk ingat. Dia tak boleh lupalah apa yang berlaku. Dia memang dah guys, kalau boleh dia tak nak dah pergi dekat lombong sejohor tu. Itu apa yang dikongsikan oleh Haris. Mak kongsikan dengan korang semua dalam kisah seram sejuk pada kali ini. Masya Allah. So jadi kita doakan sama yang baik-baik. Semoga Haris sentiasa dilindungi oleh Allah SWT dan sentiasa dimurahkan rezekinya. Insya Allah diberikan kesihatan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih Haris. So guys, macam mana? Semoga hilang sikit lah rindu korang tu nak dengar kisah seram yang mak ceritakan ni bantuk korang kan. Thank you jugalah pada yang dah kongsi kisah seram kat mak ni. Mak minta maaf sebab lambat miss call tu tunggu. Mana ni kisah aku tak keluar-keluar ni kan. Allah, Masya Allah. Ada tu ada. Mak akan tetap cerita. Cuma masa je. So terima kasih sangat-sangat. Semoga terhibur. Guys, menegur biarlah beradab. Jaga aib seseorang itu seperti Allah menjaga aib kita. Kerana tutur kata kita itulah melambangkan siapa diri kita. Masya Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri mak sendiri. Seperti biasa, ada kisah, ada cerita. Kita jumpa lagi. Bye.